Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zip berada di K1 Exhaust untuk Zip buat satu benda. Bukan tukar exhaust guys, bukan tukar exhaust. Okay, Zip nak sharekan kepada korang. Kalau korang tengok kat sini, bumper Zip sebenarnya masa dah wrap ni, dia dah buat balik lah. Dia dah tampal masa pakai gam. Tapi tampal pakai gam pun kadang-kadang Zip tersangkat, dia dah mula dah untuk nak tanggal balik. Jadi Zip sebenarnya dah lama dah deal dengan K1 Exhaust ni untuk Zip buat tapak bumper ni. Tapi Zip tak ada masa. Sekarang Zip baru ada masa untuk buat. Jadi sebenarnya bumper ni punya masalah adalah bila dia macam Takeru Lips ni, dia berat sikit. So bila dia berat, lepas tu dengan Zip dah tak ada tempat ikat kat sini, jadi dia makin labuh tau. Jadi kalau korang nampak kat sini pun dia dah ada gap. Apa yang kena buat adalah sebenarnya tapak bawah kena tolak dia ke depan. Bila tolak dia ke depan, nampak? Baru dia dah tutup. Tapi bila nak buat benda tu, memang kena buat tapak dekat bawah, lepas tu kena welding lah kalau nak betul-betul secure. Jadi kita tengok macam mana, apa K1 Exhaust akan tengok, dia akan tengok dulu macam mana nak buat tapak tu. Jadi kita kembali balik. Dah lama dah Zip tak tengok bawah dia. Okay, yang ni bawah ni Zip pakai Osran punya shield ni. Yang lain masih okay lagi. Okay, siap ada kesan sagat lagi kat sini. Maksudnya memang berguna lah benda ni. Walaupun sagat dia tak ada apa-apa Dia punya plastik tu memang keras. So ni korang cakap dia apa, lendur ke apa, lembek ke, tak ada guys, masih keras lagi. Masih keras. Okay, rehat dekat dalam ni jap. Nanti saya akan ceritakan macam mana dia orang buat sebab dia orang tengah discuss. Okey, K1 Exhaust ni bagi Zip sebenarnya dia orang baguslah sebab dia orang layan Zip. Bukan setakat buat exhaust saja, dia boleh buat untuk tapak bumper yang Zip tengah buat sekarang ni lah. Sebabnya kalau ikutkan kedai exhaust tak adalah nak layan-layan benda-benda macam ni. Sebabnya dulu Zip pernah tanya, lepas tu dia orang cakap boleh buat tapi kena datang pagi, tempat masa tak ramai orang. Jadi bila tak ramai orang tu, dia boleh lah nak buat request korang. Kalau contohnya ramai-ramai tengah buat exhaust, dia orang kena dahulukan dia orang dululah. Jadi macam ni, tengah tak ramai orang, datang pagi, dia orang akan layan. Jadi mana-mana kedai pun contoh macam exhaust, kedai-kedai exhaust yang lain pun mungkin akan layan korang, tapi korang kena datang lah tu waktu yang bukan peak hour. Kalau korang datang waktu peak hour yang memang orang nak buat exhaust, mungkin dia orang akan dahulukan dia orang dulu sebabnya dia orang lebih pakar pada exhaust dan tak habis banyak masa dekat situ. Sebab benda ni nak buat dia agak leceh, nak kena buat betul-betul, dia punya ukuran dan benda semua. So kita layankan je lah buat tapak ni macam mana rupa dia. Dan Zip lupa juga, terima kasih juga kepada orang yang komen tentang boleh buat tapak baru untuk bumper ni. Sebenarnya Zip dah terfikir dah nak buat benda tu, cuma Zip tak ada masa untuk datang ke K1 Exhaust ni pagi-pagi dan buat benda ni lah. Sebabnya Zip buat masa itulah, bila Zip tengah nak buat schedule untuk ni, tiba-tiba ada benda nak buat. Jadi Zip pun biarlah, tengok-tengok Zip pun sajalah buat untuk yang style clip tu kan. Jadi kalau sesiapa yang nak rasa nak cara senang, korang boleh buat ni. Kalau macam cara yang macam ni, mungkin korang kena habiskan masa dan juga modal tu lebih sikit lah. Guys, jadi K1 Exhaust dah buat dah besi ni, tapak ni. Tapak ni dia pergi ke depan, lepas tu dia tolak lah seketing Zip kat depan ni, supaya dia ke depan, dia tak ada labuh lah. Kalau labuh ni, kalau korang boleh tengok, dia macam ke bawah macam tu kan. Dia ke bawah, lepas tu bila ada besi ni, dia tolak ke depan. Jadi bila tolak ke depan, memang dah cantik dah. Dia punya fitting tu dah cantik dah. Dia punca dia guys, punca dia tu je. Punca dia ni je, labuh. Labuh sebab tak ada benda ikat dekat sini. Patutnya ada ikat kat sini satu. Lepas tu ikat kat sini satu. Lepas tu ikat dekat sini satu. Tapi Zip dah buat honeycomb macam ni, tak ada tempat ikat. Bila dah tak ada tempat ikat, itulah yang dia labuh. Jadi perlulah kita buat benda ni untuk bagi dia naik balik. Okay, jadi turun kita nak tengok balik dia punya ni, fitting. Yes, barulah betul fitting dia nampak. Dah tak nampak lah, nampak cantik je fitting ni. Sini pun dah tak tu. Cun. Sebelah sini pun okey. Cun.
Yes. Alhamdulillah settle juga akhirnya. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.